Halo semuanya, jadi di video hari ini aku mau share tips dan trik gimana caranya kita mencari produk-produk Shopee Affiliate yang bisa naikin komisi gitu loh, yang memang produknya diminati oleh banyak orang. Pertama, kalian masuk dulu ke Shopee. Nah, jadi produk-produk yang kita share tuh harus produk yang memang banyak banget diburu oleh orang gitu loh. Biar mereka banyak klik link produk kita atau banyak klik link yang kita share, supaya komisi kita pun bisa meningkat tiap harinya dan bisa konversi tiap hari, teman-teman. Pertama, kalian masuk ke notifikasi. Nah, jadi notifikasi ini kalian nanti langsung aja pilih ke info Shopee. Nah, info Shopee. Jadi di info Shopee itu banyak banget info-info mengenai kayak misalkan nih ekstra komisi, kemudian update-update email. Pokoknya tuh yang benar-benar diinfoin sama si Shopee itu adanya di info Shopee gitu. Nah, kita harus lanjut ke yang ini, bonus 10 juta khusus affiliate. Nah, kemudian kita akan scroll aja ke bawah. Jadi ini tuh kayak penawaran terbatas dari tim Shopee gitu loh, tim Shopee Affiliate. Karena kalau misalkan kita udah bergabung di Shopee Affiliate gitu ya, itu pasti banyak banget info-info mengenai Shopee Affiliate program. Jadi mereka bakalan share di info Shopee kayak gitu, teman-teman. Nah, terus scroll aja ke bawah nih. Di sini tuh ada kategori dan jenis produk populer. Jadi produk ini tuh bener-bener populer banget di Shopee. Berarti produk ini tuh banyak banget peminatnya kayak gitu. Nah, contoh di sini kan ada fashion wanita, dari mulai gamis, tunik, mukena, baju wanita, celana wanita. Terus selain itu juga ada kecantikan. Kecantikan yang paling laris ada MS Glow, ada Scarlett. Kemudian ada masker wajah, ada Wardah, dan ada sunscreen. Terus yang kesehatan ini ada masker, masker duck peel, masker sensi, masker medis, masker KF94. Terus ini elektroniknya, ada kipas angin, lampu tidur, dan lain-lain. Dan ada home and living. Di sini juga ditulisin ya, ada wallpaper dinding, ada gorden. Terus makanan dan minuman, ada kurma, cimol, kue lebaran, dan lain-lain. Jadi si Shopee itu udah kayak kasih sub gitu loh, ini produk-produk yang paling laris di Shopee. Nah, di sini kalian bisa pilih produk apa nih yang bakalan kalian share linknya, teman-teman. Di sini aku bakalan coba ya, contoh misalkan gamis. Nah, gamis ini tuh yang muncul seperti ini, kita akan cek yang paling laris, teman-teman. Nah, jadi setelah kita cek yang paling laris nih, yang muncul yang laris-laris, yang pembeliannya udah banyak banget nih, ada yang 20.000 sampai 100.000, itu ada yang 1.000 terjual, kemudian ada gamis yang harganya 37.000-an, ada yang 1.000 terjual. Jadi memang ketika kita udah klik terlaris, banyak banget yang muncul produk-produk yang terlaris ya, teman-teman. Nah, ini contohnya untuk gamis. Terus misal nih kita mau yang kecantikan ya, kita mau lihat produknya, misalnya kita klik Scarlett. Nah, untuk Scarlett di sini aja ya, untuk produk yang terkait aja udah banyak banget yang terjual nih, dari harga yang 53.000 ada 10.000 yang terjual. Nah, di sini tuh udah banyak banget ya pembelinya, berarti dipastiin bahwa produk ini tuh banyak banget peminatnya, dan pastiin memang tokonya harus Star Seller atau Shopee Mall ya, teman-teman. Atau misalkan kalian mau klik yang terlaris juga sama, mereka akan muncul produk-produk yang memang laris banget, banyak banget orang-orang yang beli di toko tersebut gitu. Nah, di sini juga udah banyak banget ya yang laris. Nah, seperti itu ya kalau misalkan kalian mau share link produk-produk di Shopee Affiliate. Jadi kalian gak usah bingung nih produk apa sih yang memang lagi booming banget, atau misalkan produk apa sih yang laris banget dan banyak peminatnya. Karena si Shopee sendiri dia udah mengkategorikan gitu ya produk-produk yang populer, yang banyak banget dicari oleh orang-orang. Oke, kita akan lihat ya satu lagi nih. Contoh misalkan rak sepatu. Nah, di rak sepatu aja di sini juga yang terkait dengan rak sepatu tuh langsung kayak
muncul gini nih, dari harga ada yang 5.450 sampai 7.900, itu pembelinya udah sekitar 10 ribuan. Jadi memang ini tuh udah produk-produk yang paling laris banget. Di sini ada Star Seller atau di sini ada Shopee Mall nih. Jadi kalian tuh nggak usah bingung kalau misalkan udah Star Seller dan Shopee Mall, itu kalian bisa dipastikan bahwa bisa dapat komisi dari affiliate. Kecuali kalau misalkan si tokonya itu belum Star Seller, itu nggak bisa ya teman-teman. Nah, di sini banyak banget rak-rak, jadi kalian bisa pilih aja yang mana yang paling laris. Atau misalkan mau klik yang terlaris juga nggak masalah sih ya. Di sini bakalan muncul produk-produk yang paling laris. Di sini ada harga yang 5.400, ada juga yang 1 jutaan juga ada. Jadi kalian bisa cek aja mau yang termurah atau yang termahal. Nah, aku juga mau infoin ya ke teman-teman. Kalau misalkan kalian nih mau ada penawaran dari Shopee Affiliate, di sini ada double untung 10 juta. Jadi buat teman-teman yang aktif banget di program Shopee Affiliate, bisa banget kalian ikutin ini. Dan cara mendapatkannya tuh udah dikasih tahu nih sama si Shopee, dikasih tahu oleh tim Shopee gitu ya, cara mendapatkan bonusnya seperti apa. Kalian bisa baca sendiri. Dan di sini juga ada nih tips dan trik panduan Shopee Affiliate Program. Kalian bisa pelajari tips dan triknya untuk dapat komisi dan jutaan bonus pendapatannya. Oke, kita akan coba ya klik linknya. Panduannya gitu ya. Nah, di sini ada cara membuat link. Misal kalau misalkan kalian bingung buat newbie atau buat orang-orang yang pertama banget daftar Shopee Affiliate, di sini kalian bisa lihat ya cara membuat link. Langsung ke menu Shopee Affiliate Program, kemudian masuk ke beranda Shopee, terus di sana ada kayak gini nih, share. Nah, terus salin tautan. Nah, kemudian di sini kalau misalkan mau di custom, kalau untuk YouTuber-YouTuber ya, kan biasanya custom link nih. Jadi maksudnya mereka memasukkan beberapa link di description box-nya, bisa seperti ini. Tapi kalau misalkan buat teman-teman yang cuman share di Instagram atau di Facebook atau misalkan di WhatsApp, itu bisa share link satu per satu aja gitu. Karena kan kalau di custom kayak gini agak susah ya. Nah, setelah itu nih, kalau misalkan mau promosi nih buat teman-teman yang udah punya akun Instagram dan TikTok, bisa banget. Jadi tuh kalian kayak bikin pakai aplikasi Mailshake. Jadi kalian nulis linknya itu di bio teman-teman. Jadi tuh kayak mereka orang-orang yang pengen beli produk-produk yang udah kita promosikan, itu mereka akan langsung klik link di bio di profile kita, contoh di Instagram atau di TikTok seperti itu. Nah, dan aku juga udah pernah buatin ya, contoh membuat link dan bio untuk TikTok dan Instagram. Kalian bisa cek aja di YouTube aku. Nah, di sini tips untuk konten dan caption. Nah, di sini juga ada contoh konten. Dan di sini juga nih ada keuntungan affiliate. Jadi kalau misalkan kalian pengen tahu keuntungannya berapa sih kita nih kalau misalkan dapat, di sini ada perhitungan komisinya. Dan ini tuh infonya udah lengkap banget ya teman-teman. Kalau misalkan kalian pengen mendalami lagi mengenai Shopee Affiliate, di sini juga lebih dalam nih ada nih. Kalau misalkan kalian mau baca bisa. Terus ini juga ada informasi pembayaran nih. Pembayarannya dilakukan setiap 2 minggu kayak gitu. Misalnya nih penghasilan yang ditransfer tuh berapa, atau misalkan yang masuk Shopee Pay itu berapa gitu, minimal yang masuk ke kita tuh berapa gitu. Misalnya yang masuk Shopee Pay, kemudian yang masuk rekening dan lain-lain. Bahkan nih pajaknya juga ada nih. Kalau misalkan kita komisinya sampai dengan 50 juta, itu tarif pajaknya sekitar 5%, kayak gitu-gitu deh teman-teman. Nah, untuk bonus-bonus juga ada di sini. Kalian bisa klik aja kalau penasaran bonus yang didapat apaan aja. Terus memang ada juga nih laporan performa. Jadi aku juga nih yang udah gabung di Shopee Affiliate, tim Shopee itu selalu mengirimkan nih performa mingguan. Jadi kayak performa kamu selama minggu ini nih, penjualannya udah berapa. Terus ada yang bergabung gak di Shopee Affiliate kita. Jadi kan aku termasuk Shopee influencer ya. Jadi di sana tuh kayak ada laporan order dan komisi, ada laporan performa milestone gitu. Jadi tuh ketahuan aja gitu
apa namanya performa kita setiap minggunya. Jadi itu bikin semangat. Oh, minggu ini kita penjualannya cuma segini. Oh, minggu depan pembelinya cuma segini, kayak gitu, teman-teman. Oke, itu dia info dari aku ya mengenai panduan affiliate program gitu ya untuk Shopee. Khususnya tadi aku udah share mengenai produk-produk yang paling laris, cara carinya tuh seperti apa. Kemudian aku juga tadi udah sempat bahas mengenai tips dan triknya. Semoga video dari aku bisa bermanfaat ya buat kalian semua. Dan jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.